Oh iya. Lu lihat nih senjata gua, guys. Lu lihat, coy, ini senjata. Apa sih ini senjata haram becu? Yo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih ya. Nah, jadi di video kali ini gue itu pengen bikin konten masih di server Thailand gitu, cok. Ini gue masih make akun server Thailand gue ya. Nah, kemarin kan pangkatnya tuh bronze, cok ya. Ini kemarin pangkatnya bronze. Itu gue udah naikin sampai gold ya. Soalnya di bronze tuh, di bronze sampai silver apa ya, itu musuhnya bot semua, cok. Tuh, kalian bisa lihat nih KD gue ya. KD gue ini 76, cok, saking bot musuhnya gitu. Botnya itu maksud gue bukan musuhnya yang ini ya, tapi emang musuhnya tuh komputer gitu, guys. Kayak ya tau lah kalian kan bot gitu kan. Nah, jadi gue ya tinggal tembak-tembak doang. Oke lah, ini gue udah naikin ke gold ya. Jadi gue udah sempet tes tadi main di gold, dan ternyata lawannya bukan bot lagi ya, lawannya udah manusia gitu kan, udah normal lah gitu. Oke lah, ini kita langsung aja solo squad kali ya. Soalnya ada yang request juga gitu, gue solo squad di server Thailand gitu kan. Nah, tapi sebelum itu gue itu pengen make Skylar sih, cuk. Soalnya apa ya, krono apa alok tuh kurang gitu, cuk. Kalau solo squad ya, mending kalau solo squad Skylar gitu. Gue aja nyesel, guys. Kenapa gue nggak dari dulu aja gitu solo squad make Skylar, guys. Soalnya kan kalau masang kepal gitu kan nambah darah gitu, cuk. Nah, ini kita udah beli Skylar-nya sekitaran berapa tadi, nggak tahu lah. Nah, kita langsung naikin aja levelnya. Level berapa gak tau. Karena bisik banget, cok, bisa diem gak sih? Gue kesel banget gitu, guys. Dengar I'm so happy baby. Kan kesel juga kita dengarnya, cok. Yaudahlah, ini kita udah selesai maxin ya. Ya, cuman berapa gold tadi lah maxinnya. Kita pakai Skylar, habis itu pakai Kelly. Jangan lupa gitu kan, wajib Kelly, cok. Terus sama Hayato. Cuman sayangnya Hayato di akun ini tuh belum awakening ya. Jadi ya masih belum terlalu bagus lah. Tapi ya oke lah ya. Yang penting udah level 6 lah. Oke, kita langsung aja makeover atau ganti setnya gitu kan. Ganti bundlenya. Anjay, makeovernya tuh udah kayak di TikTok ya kan. Oke lah, kita langsung aja ganti setnya, cok. Kita ganti set yang keren lah gitu, yang di Indo kagak ada, guys. Yang ibaratnya gua di Indo tuh nggak punya bandel lah, cok. Kita pakai lah, jangan disia-siakan gitu. Mumpung kita lagi main di server Thailand, guys. Nah, kita pakai baju ini aja, guys. Kita pakai baju ini nih, cok. Mana, cok, tadi, cok? Baju ini nih. Ini kita pakai ini aja, guys ya. Soalnya gua nggak punya gitu di server Indo, cok. Jadi jangan disia-siakan gitu, kan. Nah, celananya kita pakai celana. Gua nggak tahu ya celana sepak luar tuh kayak gimana. Cuman ya kita pakai yang bagus aja lah ya. Nah, celana Angel oke lah. Sepatunya kita ganti dulu nih. Sepatunya jelek banget, cok. Gila ini sepatu kayak sepatu boots gitu ya. Gede banget, gila. Ya udahlah, kita ganti sendal kayaknya kurang cocok sih, cok. Mungkin kita pakai sepatu walk sih. Sepatu Rework tuh yang warna hijau, guys. Mana ya? Nah, ini nih. Ini sepatu Rework namanya, cok. Sepatu Astro ya nama aslinya. Tapi biasanya sih Rework pakai sepatu ini, guys. Makanya kita sebutnya sepatu Rework gitu kan. Nah, ini topengnya kita pakai topeng yang mana nih? Soalnya kan topengnya ini nggak terlalu banyak gitu, guys. Dikit gitu, cok. Wih, ini apa, cok? Wih, kok gue baru tahu, guys, ada bundle kayak gini, guys. Ya nggak tahu. Oh, ini ada sih. Ada ini di Indo, cok. Cuman gue nggak punya sih, cok. Waduh, ini topengnya agak gimana gitu kalau kita lihat ya. Agak aneh aja gitu, cok. Aduh, kita pakai yang lain aja lah ya. Atau kita pakai topeng ini aja, guys. Boleh juga sih, kita pakai topeng ini aja sih ya. Oke, ini kita udah pakai topengnya nih, cok. Nah, tasnya udahlah, kita pakai tas tengkorak ini aja lah ya. Ini gue dengar-dengar katanya tas tengkorak ini mau dikeluarin lagi, cok, di bonus top up. Cuman versi warna ungu nanti, cok. Waduh, ini tas tengkorak dikeluarin lagi, guys. Nggak dikeluarin lagi sih, tapi ya beda warna lah gitu kan. Ini sama aja sih, daur ulang, cok. Waduh, ini jangan sampai topeng season 1 diganti warna dikeluarin lagi, guys. Itu namanya daur ulang ya, guys ya. Ya
Kalau kita langsung solo squad aja nih, kita pakai wagon lah ya. Ini kan kalian lihat dulu nih, kalau ini server Thailand ya. Tuh, server Thailand, guys. Wah, ini kita bisa hapus akun, Cok. Tuh, yang gua bulat-bulat tuh. Waduh, jangan kita pencet ya. Kalau kita pencet langsung hilang nih akun, Cok. Oke, kita langsung aja solo squad nih. Let's go. Oke, kita sudah dalam ini ya, lobby ini ya. Tuh kan bisa lihat ya, ini musuhnya bukan bot lagi, guys. Ini udah manusia normal semua, Cok. Nah, kalau di pangkat bronze, pangkat silver, itu musuhnya benar-benar bot semua gitu, guys. Jadi ya, daripada kalian nontonin gua lawan bot, mending gua naikin dulu pangkatnya gitu kan. Karena kemarin tuh gua sempat enggak upload satu hari apa ya? Sempat bolong sehari. Battle Royale. Bertempur dengan gaya. Oke, kita sudah dalam game ya, guys ya. Nah, jadi kita langsung aja turun di Brazil nih, Cok. Nih, semoga aja orang Thailand nih sering turun di Brazil ya. Soalnya gue malas, Cok, turun tempat lain gitu kan. Udah dari dulu tuh kebiasaan gue, kalau map Brazil itu gue turunnya di Brazil, guys. Oke, rame ya. Nice. Ini yang gue demen, Cok. Gila, ini bakal pesta kill sih gue, Cok. Ini gue sengaja masih Falco ya, gue ganti tadi wagon ya, Cok. Karena ternyata ya Falco itu sangat dibutuhkan sih, Cok, buat di solo squad gitu ya. Gila, let's go. Apakah kita bisa memantai bantai, guys? Semoga aja lah ya, ini ping gue aman sih, Cok. Ping gue aman, kalau gue nggak bantai-bantai sih aneh banget jiwa. Pakai scaler gue, Cok. Maklum lah ya, masih kebiasaan pakai alo. Apalah, orang sini ini banyak krono, Cok. Apalah, modal krono doang dia. Hampir gua mati, Cok, karena krono itu ya. Ternyata masih ada yang pake krono, Cok. Udahlah, kita ganti WMP kita ya. Aduh, ngabis-ngabisin ini aja, Cok. Apa namanya, medkit gua gitu kan. Wah, berarti kita mesti waspada sih, Cok. Karena di sini banyak yang pake krono ya. Oke, kita jadiin waspada nih, Cok. Karena krono ini memasakan juga. Oke, nice. Jangan nge-lag ya. Kita pancing temennya kami Pep, Cok. Ya elah, di sampah. Alah, aduh. Elah, Ais, sudahlah. Gak mau lah aku nunggu. Gak mau aku nunggu orang wipep, Cok. Bangke lah. Di sampah, Cok. Mentang-mentang gue biarin dia kenok. Bangke. Oh, ternyata Sepel Thailand ini suka nyampah juga ya. Bangke kok. Wih, shotgun 2, bos. Gak apa-apa. Gua kalau di sampah tapi gua dapat shotgun 2, gua masih seneng, guys. Oh iya, gua lupa, Cok. Sepak Thailand tuh suka ini, guys, main kaget-kaget, guys. Lupa gua, maklum, udah lama gitu kan. Ya elah, enggak ada medkit gua. Kita ke tempat duel dulu ya. Aduh, ini bahaya sih. Oh, dia malah ke sini juga, guys. Sekarang gua bantai, gua emotin. Serius, Cok. Dia nyampa gua nih. Mampus, gue emotin lu yang nyampe gue kan. Alah, lu modal nyampe, Cok. Bukan, Cok, yang maki faces yang nyampe. Sorry, tadi ada yang maki faces, guys. Gue kira dia, Cok. Tadi ada bunyi faces gitu, guys. Makanya gue emotin dia gitu kan. Gue kira dia, Cok, yang maki faces. Ternyata bukan. Tapi yang lain lah ya. Aduh, ini kill gue masih dikit banget gitu, Cok. Masih 3, guys. Gua kira gua bakal bantai-bantai banyak di sini kan. Oke lah, ini di atas ada satu ya. Ini gua mini medkit banget sih, bahaya ini, coy. Percaya sama gua, nungguin ya, Cok. Nungguin kan dia. Nungguin ini orang, Cok. Panik lu. Temennya datang enggak, Cok? Datang nih. Ya. Cok, harus mati sih, Cok. Mana lu? Coy. Tipis berdarah dia itu. Oke, nice, kita udah dapat 5 kill ya. Ini musuhnya awet juga sih. Oh, ada lagi. Thank you.
Ngapain sih? Ngapain sih Krono? Dasar Krono, Krono. Ini Krono nih meresahkan sekali ya. Bangkilah. Bener cok, ini server Thailand masih banyak banget yang pakai Krono, guys. Asli-asli kalian waspada sih cok sama Krono cok. Ini masih banyak banget di server Thailand ya. Kalian kalau main di server Thailand hati-hati banget, guys. Jangan sampai kalian tuh terobosin musuh langsung gitu cok. Hati-hati cok, karena dia menyimpan Krono gitu kan. Ini inhaler gua 24 cok, udah serasa main training gua. Gila ya, banyak banget yang nyimpan inhaler cuy. Santai-santai, kita beli hitless mission lagi ya kan, supaya kita tahu musuhnya di mana, guys. Hitless mission accepted. Woi, dia datengin gua dong. Gila, pemberani cok dia. Yang gini nih gua demen, guys. Dia pemberani gitu cok. Aja kalian, cepet gimana coy? Jongkok-jongkok dia cok. Ya gak tahu. Ini kita buang aja lah ya, chip-chip apa ini coy? Gua udah level 3 ini gua. Ini untung musuhnya awet ya, jadi gua masih aman gitu, masih bisa kill banyak gitu kan. Kalau musuhnya nggak awet mah, udah cok, langsung jelek ini kontennya cok. Berarti ini Cepel Thailand nih orangnya awet ya, musuhnya awet guys. Oke lah, kita beli apa ya, mission lagi ya. Kita beli cok, supaya tahu musuhnya cok. Kalau nggak beli, kita nggak tahu musuhnya di mana. Oke, ini di depan gua ya. Hati-hati cuy, ini Krono di mana-mana nih. Wow, gila cok, ini senjata gua gak ada obat sih cok. Lu gak tahu senjata gua nih. Gila, OP banget ini M14 coy. Sumpah guys, ini senjata OP banget guys. M14 dipakai sama skin ini guys, skin ungu ini guys. Sumpah, oh, kenceng banget. Oke, kita setidaknya tahu lah ya ada musuh di situ ya. Wah, sumpah guys, kenceng banget, cuk. Gua baru tahu loh. Gua kan biasa pakai M14 yang skin apa gitu, bukan skin ini, cuk. Yang skin ini gila OP banget. Oke nih, gua tungguin sih dia nih. Gua tinggal mana lu? Nembak lagi lah. Tadi nembak cok, sekarang gak nembak lagi tuh. Males banget gua cok, ngabisin kepala gua doang. Oh, ini yang nyari mati. Gua beli wapi dulu guys. Mission accepted. Eh, ada nembak tuh, di mana tuh? Di kanan sih. Oh iya. Lulian di senjata gua guys. Lu lihat coy, ini senjata. Apa sih ini senjata haram becu? OP banget, gila. Apa ya senjata ini tuh? Wah, gua nggak habis pikir sih cok. Wah, Garena mesti nerf sih. Kalau nggak di nerf ini bakal OP banget sih cok. Ini, wih, musuhnya masih banyak, Garena kecil ini. Waduh, ini musuhnya bahaya nih cok. Ini kita mesti hati-hati sih. Gua stok peluru inilah ya, banyak-banyak ya. Soalnya gua pengen nembak jarak jauh gitu cok. Pantes aja gitu kan, gua biasa tuh ya kalau lagi main gitu dibokong sama M14 langsung mati gitu cok. Gua nggak sempat kepal guys. Ternyata emang se-OP itu M14. Wow, gila lu. Waduh, mesti dinner cok, nggak bohong ini gua cok. Kacau, ini OP banget. Di jembatan tadi ya, gue jadi kagak duel jarak deket cok. Gue pake ini aja yang 14 nih. Oh ini, oh, lu liat Bed of Fire-nya itu cok, kayak kenceng banget nembaknya, gila. Wah gila sih ini senjata cuy. Percaya apa enggak ya, nanti tiba-tiba jadi meta nih yang 14 cok. Pake senjata ini kan, apa, skin ungu ini cuy. Ini masih lumayan awet nih, kita bisa lah kill 20 gitu kan. Ya setidaknya kalau gua di server Indo nggak pernah boya, di server Thailand bisa lah boya gitu kan. Please banget ini cok. Di depan sini nih musuhnya, hitlistnya kelihatan cok. Tuh. Halah. Lu lihat guys, Red of Fire-nya guys. Lu lihat bener-bener cok. OP apa enggak sih cok? Kalau bagi gue ini nggak masuk akal gitu guys. No, dia lebih milih Elim guys daripada mati sama gue cok. Wah mantap sih cok. Tapi gue
apa ya, gue kurang sih duel-duel jarak deketnya, cok. Aduh, waduh, kita mesti duel sih, cok. Duel jarak deket lah ya, last gamenya ya. Paling di seberang ini musuhnya, coy. Kita ajak duel aja lah ya. Karena gue dari tadi ngekillnya makin 14 mulu, guys. Kurang gitu, guys. Duel-duel kepal nih, mana nih musuhnya nih? Mungkin gue nih pasti nih. Satu squad gue tampung sih, cok. Tenang aja. Oh, itu. Oke. Di situ dia rupanya, ya kan. Gue terobosin aja, cok. Oke, lumayan lah satu doang. Bisa tiga sih, cok. Kita bisa kill 19 ini, lumayan lah. Ya, musuhnya perang lagi ternyata. Di seberang, cok. Ya, saya pakai M14 haram ini, cok. Iya, kalian lihat ya. Gua adu nih sama mereka nih. Gua adu nih, guys. Gua adu, guys. Aduh, perang dia, cok. Ya, perangnya gini banget, cuy. Kurang sih menurut gua. Oh, satu tim dia. Belum tahu dia, gua megang senjata laknat, senjata laknat, guys. Ini bahaya. Wah, panik dia, cok. Panik dia, cok. Lu enggak tahu gua megang senjata apa. Wih. Ya ilah. Ya elah, cuk. Astaga, gue kebanyakan gaya. Aduh, guys, gue kebanyakan gaya, cuk. Kenapa ya, gue tuh gak pernah buya gitu, guys. Astaga. Ada apa ya, cuk, ya. Gue kadang bingung gitu sama diri gue sendiri gitu kan. Kenapa gue kalau solo squad tuh gak pernah buya gitu, guys. Gak di Super Indo, gak Thailand, sama aja. Guys, bingung juga nih gua, cok. Yaudah lah ya, gitu aja konten kali ini. Semoga kalian suka, guys. Gitu aja, yo. Bye-bye. Ini maaf banget, guys, kalau apa ya, mainnya lolot gitu, guys, ya. Ya gitu aja, yo. Bye-bye.